Capek dulu. Capek om. Lumayan was-wasan kita. Kita harus harus latih terus ini angler-angler junior ini ya. Ya. Pemuda-pemuda Batam nih. Sorry, napas sih. Kalau ini makan tikus dia ya kuat napasnya. Wah. Atlet dulu atlet. Atlet apa? Silat. Silat. Jangan silat, awak gulat lagi. Tarik napas dulu. Gini tidak ada yang nonton YouTube-nya. Aduh kasihan, kasihan. Ibarat kate, udah berapa modal kita buat ngonten ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk penonton setia pejuang bising Batam Kepri ya. Pokoknya kalian luar biasa. Terus saya bawa ini ya, aktor-aktor baru nih. Apa dulu? Itu dari Jawa mana kalian? Halo guys, saya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Rembang. Oh, ini orang Rembang. Nah, mana Rembang? Yang ini? Jatim, Om. Jatim. Jati atau Jatim? Jatim. Jatim ya. Jati, tengok dulu ada pohon jati enggak nih. Nih. Penjuru jalan kita nih. Dari mana? Dari Medan. Medan. Bener enggak ki dari Medan ki? Ah. Medan mana? Halo, Lai. Dari mana Medannya, Lai? Medan Belawan, Om. Oh, Belawan. Orang Melayu. Sukunya Melayu tak? Melayu. Enggak lah. Jadi? Botak. Amarganya, Lai. Siregar. Om. Oh, Siregar. Kalau kalau saya Uta Barat. Ini base camp pertama nih ya. Ada enggak tulisannya nih base camp? Itu tuh ada tanda. Mana? Mana bang tanda merah? Kalau tanda merah enggak boleh dilaluin tuh. Bukan. Bukan nih. Kayak tanda biasa gitu. Kita tadi berangkat dari rumah sebetulnya sebelum subuh udah bangun. Nih kan. Berangkat jam 6 dari rumah. Minum-minum. Oke, buat mana tadi? Medan apa? Medan Belawan. Oh, orang Belawan ya. Nih, lahirnya mana? Belawan ya? Oh, orang Belawan. Jatim, Jatim. Halo Jatim. Halo. Ngapain kita di hutan nih? Memancing. Oh, memancing. Itu? Rembang, Rembang. Halo. Rembang bukannya cepoka itu ya? Enggak tahu, Om. Bukan. Oh. Ya. Oke, ini muda-mudi Indonesia ini mencoba berkarya. Ya. Kata siapa di Batam enggak ada hutan nih, hutan ya. Masuk hutan kita. Memang kota, banyak gedung. Nah, gedung banyak hutan juga, pokoknya komplit di Batam ini sobat bising ya kan. Ada Jepang, Nagoya juga ada itu di Batam. Tarik napas dulu. Hari ini pokoknya kita apalah refreshing, masalah mancing urusan sekian lah. Kalau udah tahu napasnya ini nanti. Oke, jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe channel Pejuang Bising Batam Kepri. Pokoknya penonton setiap Pejuang Bising Batam Kepri ada sesuatu untuk kalian. Kalian luar biasa. Oke. Okay. Pejuang Bising Batam Kepri. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Oke, kita step kedua setelah kita istirahat. Lanjut lagi dan makan. Nanti.
sampelin aja selangkah dua langkah, ya kan? Jauh sedikit lagi. Terjal. Naik tanjakan, turun. Turun. Oke. Pantengin terus. Ya. Sandal. Oplok muka. Ini harus hati-hati. Bahaya ini. Jalan. Sandalnya licin. Nah. Hah? Masih rekam? Masih. Belum ada di tanda-tanda ada orang.
base ke 50 nih. Gak nyampe-nyampe. Tandain ke 50 ya sobat YouTube. Hah? Ah, 50. Ah. 6. Base ke 56. Oke. Okay. 72 katanya. Sampai nyampe. Lewat sendal orang tuh. Base. Emang mau ke mall apa wak sandal? Base 80. 80. Eh, awak doyong, sorry. Apanya? Pantengin terus sobat fishing vlog kali ini ya, kita mengulang di hutan Tanjung Seladi, tapi kita lewat dari Tiban Kampung. Ya. Kita lewat belakang, kita jalan kaki sekitar 1 jam lebih jalanan. Oke, ini video step kedua ya, part kedua perjalanan menuju ke Telaga Biru. Teman-teman yang masih solid mendukung channel video di sini ke Fitri, thank you. Kalian luar biasa. Buat komunitas yang fishing Indonesia ini, member-member kita apa dulu tahu? Yang fishing Indonesia apa dulu? Indonesia Jaya. Jaya, oke, nanti kita tambahin Jaya ya di bajunya. Oke, terus kita bersilaturahmi sama angler, terutama Capri dulu ya. Nanti kita go internasional. Oke, mau di Capri, ayo monggo. Kita mancing bareng. Ngevlog di belakang. Oke, ditunggu rilisnya video baru ya, YouTuber. Nanti nama channelnya apa? Apa mau buat nama channel? Belum tahu. Dia masih ngumpulin video dulu ya sobat fishing. Ini nanti saya dampingin channel-channelnya. Oke, biar berkembang. Tetap tujuannya ada penghasilan di YouTube, kita kembangkan komunitas. Oke. Owner pejuang fishing Indonesia ya. Kami di seiringnya waktu berjalan ya, ada rezeki kita mabar mancing bareng, kita ngobrol di spot. Oke. masih jaga dia, masih unyu-unyu katanya. Yuk, banyak penggemar cewek ini jadi buat video, buat konten, ya.
angler lady angler. Disambut dengan matahari. Basecamp 1 juta. Oke, sip. Ditandain ya yang mau masuk spot Telaga Biru ya. Itu tandanya 1 juta 999. Nah, sekalian aja triliun ya. Kalau jalannya begini, aduh, mantap. Mau seminggu dua kali kita balik ke sini. Kalau dari yang tadi itu yang base camp pertama, eh kayak mencabut nyawa, eh rasanya ngos-ngosan. Kelima adalah. Ya. Ini berapa tahun ke depan nih nggak tahu nih kayu nih tambah gede atau tambah gundul, ya kan? Nah. Hah? Udah gini jalan kotel ya aku. Iya sama kita, ya kan? Berarti napas kita satu jiwa. Kalian enggak jalan datar ngos-ngosan, kalau kami enggak. Paling semput. Mana? Itu. Aduh. Nih, kuasa Tuhan nih. Tapi sebesar gitu dibengkokin aja. Ah, manusia yang menyala itu. Kalian banyak dosa. Dibengkokin nanti sama Tuhan. Ya Allah, enggak nyampe-nyampe. Udah hampir 1 jam. Sekarang udah jam 7 lewat. 25. 25, setengah 8 dah. Jam. Tentang gini. Macam situ si boy ke. Ah, udah ngos-ngosan. Ah, karbu kami udah ini. Udah ngocos. Hah? Sedikit lagi. Banyak lagi pun boleh lah. Asal ada nyawa, jalan. Ya, jalan. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ya, siapa takut? Paling juga mundur kita. Mana itu suara motor? Iya kan. Mana ada sungai Ladi bunyinya? Baluap juga kau, itu kan jalan raya itu. Ini orang Medan katanya. Si siapa marganya? Regar. Tapi kok kayak orang Flores kau? Oh. Yang belakang tengah ini kayak orang Palembang nih, orang gitu galau. Masukin lagi.
dari lagi. Tadi kok dikit ganti pula namun nanti dikit. Mana ada pohon jengkol? Enggak. Jangan lupa ya, yang belum subscribe ya. Kami membawa kalian semua ya ke telaga. Ya. Enggak apa-apa omnya aja. Iya. Yang manjat bukit saya jangan capek. Capek. Supaya tahu rasanya. Memang kalian laki-laki. Cowok. Jiwa petualang. Ya, harus datanglah. Itu. Kalau kalian tidak jiwa petualang jangan nonton video ini ya. Aduh. Yang pendaki gunung itu napasnya udah mantap itu. Tetap pesan-pesan dari Pujung Fishing Indonesia ya. Jangan buang sampah di hutan. Oke. Waduh, ada sampah dulu. Pengunjung telaga muda. Biru. Anak muda. Aku. Anak siapa? Muda itu mesti punya jiwa positif. Jangan ke kota mulu, di hutan enggak bisa. Alhamdulillah. Di Batam. Ada kalian ngumpul-ngumpul mending mancing. Itu ngumpul juga, Bro. Oh iya. Jadi gimana nih? Jangan lupa pakai masker gitu. Basi. Masker. Wih, sandal terbuang. Kaya. Pabrik masker udah kaya selama 2 tahun, coy. Ya kan? Berapa juta lembar kalian produksi? Mungkin setara aja. Kayu. Itu awan cuy. Awan apa? Itu yang awan lagi di bawah. Lagi apa? Ngendap di situ. Ah, ini kita pulang nyampun jidinya. Mak sampai kenyang-kenyang awak. Ayam goreng. Si angler Akil mau ikut tapi saya tinggal dia tapi masih tidur, kasihan saya, jiwanya belum sampai sini, belum nanti pelan-pelan saya latih belusukan mengenal tentang alam ya. Ini saya ajak dulu nih ya, angler junior. Kenapa tendang akar, tendang gantian. Iya. Jangan kliuk jalan ya. Mabuk dia. Turunan salah, tanjakan salah. Oke. Jangan lupa kepoin channel Pujung Fishing Batam Kepri. Tunggu kedatanganku. Jangan kau tinggalkanku. Oh, ada 5. Jangan lupa mandi ya.
1 miliar. Tanda tanda mendekatin telaga nampak tuh. Mana dia? Apa ini. Yuk. Om kau saya lompat mati kau. Hah? Jangan. Janganlah nampak kali kau putus cinta kau. Hah? Lembek kali banyak cewek di Batam ni. Tak apa tolong ni. Hah? Waktu gimana? Awak dulu masih muda. Tiap minggu ganti ini. Ganti pacar. Hah? Apa itu? Kau jangan ngomong dikit-dikit lagi lah. Jangan ngomong dikit-dikit lagi. Susah banyak olah dengernya. Tuh, sudah 23 menit. Tak nyampe-nyampe kita ke Telaga Biru. Oke. Maju tak gentar, blusukan ke hutan, mencari spot mancing, biarpun tak dapat setrek, mancing, kita mancing, urusan dapat nomor 500, ya kan? Jangan lupa hari Minggu itu hari hari mancing sedunia itu. Nanti pulang udah ringan, ya kan? Kita bawa bekal. Hah? Putus? Karena sudah. Jangan. Hah? Enggak apa-apa. Hah? Putus lagi. Putus. Ya nanti dilem. Ini kulit ya? Iya. Ya ada sol di rumah. Aman komplit kita itu. Basecamp kita komplit. Ya. Hati yang terluka pun bisa saya lem. Ya. Apalagi hati janda muda ya. Itulah. Mana tangga ini? Kita tidak skip ini ya. Perjalanan ke Telaga Biru. Sungai Ladi. Nggak tahu nih. Saya ambil kamera depan lah. Mereka nggak perlu dikamerain. Ya kan. Ya tadi kok sudah buka dia, pembukaan dia udah sambut untuk penonton setia Bojong Fishing Batam Kepri. Naik tanjakan lagi. Tuh kayunya gede nih. Kayunya besar. Jaya hutanku. Ini nomor ke 507. Warna putih bening.